kita hari ini tanggal hari Selasa tanggal 15 Desember 2020, kita dilaksanakan rapat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten, ya, tempatnya di kantor bupati. Kita dari Polres Bekayang mengamankan kegiatan tersebut, diperintahkan 95 personel dan dibantu oleh TNI 30 personel dan dibantu oleh Pol PP 30 personel. Jadi termasuk kegiatan juga sih. Ya, dari kegiatan pelaksanaan dari kita sudah menyampaikan kepada anggota, itu masuk kita sudah membuat protokol kesehatan. Jadi setiap orang yang mau masuk ke dalam itu tetap dicek suhu badannya, dan di dalam juga akan dicek lagi, dan dari saksi, dari petugas, lalu kita menyampaikan protokol kesehatan. Penekanan untuk kondusivitas daerah saat ini? Untuk saat ini situasi Kantin Masjid Wilayah Kabupaten Bekayang berjalan dengan baik. Kita berharap sama-sama maupun nanti hasilnya untuk kemajuan Polres Kabupaten Bekayang, dan kita berharap juga kepada masyarakat tetap menjaga situasi Kantin Masjid jalan dengan aman, damai, tidak ada permasalahan di tiap-tiap kecamatan. Kalau himbauan ini kan setelah mungkin sebelum ini kan ada penetapan lagi siapa yang menang, itu kan kita juga tetap dengan mereka ada upaya mau lah ya, tapi himbauan ini seperti penetapan terkait. Jadi terima kasih. Setelah nanti hasil rapat pleno akan ditentukan penetapan pemenang, dan kita juga berharap kepada yang menang tidak melakukan euforia yang berlebih, terutama dalam pawai, karena kita masih dalam masa COVID pandemi, supaya berjalan baik.